Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini merupakan season 2 masih dalam topik perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Saya akan tunjukkan data-data sejarah yang akan meruntuhkan semua kepercayaan mitos-mitos yang ada selama ini. Kalau kita sudah ngomong data sejarah, baru kita bisa lihat apakah yang saya imani ini sesuai dengan fakta sejarah atau bukan fakta sejarah. Jadi mengenai suara terbanyak, itu tidak menentukan suatu kebenaran. Suara terbanyak, pendapat terbanyak, itu tidak menjadi penentu kebenaran. Itu argumentum ad populum adalah falasi. Fakta sejarah, Baitul Maqdis, Al-Aqsa yang di Yerusalem, itu dihancurkan oleh Jenderal Titus di abad ke-7, yang mana sejak abad pertama sampai hari ini belum pernah Masjidil Aqsa dibangun untuk yang ketiga kali. Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sudah 2 kali dihancurkan. Penghancuran pertama oleh Antiochus Epiphanes di tahun berapa ya? Abad 34 sebelum Masehi. Dibangun lagi di abad pertama oleh Herodes. Terus dihancurkan oleh Jenderal Romawi di abad ke-7. Sampai hari ini Baitul Maqdis di Yerusalem belum pernah dibangun untuk yang ketiga kali. Masjid Al-Aqsa yang dibangun di dekat itu yang disebut The Dome of the Rock, itu yang kubahnya kuning emas itu ya, yang di dekat Bait Salomo, itu dibangun pada zaman Bani Umayyah oleh Khalifah Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 690 Masehi. Karena pada waktu itu ada tadi gejolak politik di Mekah, yaitu terjadi pemberontakan oleh Abdullah ibn Al-Zubair, ya, rekan atau sahabat Muhammad. Selanjutnya ibu kota Khilafah Umayyah saat itu ada di Damaskus pada waktu itu. Ya, pembangunan Masjidil Aqsa ini selesai pada zaman anaknya yang dikenal sebagai Al-Walid satu, ya, anak dari Abdul Al-Malik ibn Marwan ini. Ya, tahun 705 itu baru selesai dibangun Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, Muhammad ini Isra Mi'rajnya ke Al-Aqsa ini kapan? Orang masjidnya belum dibangun waktu itu. Kan gitu. Ya. Selesai dibangun pada waktu Khalifah Al-Walid I. Ini adalah Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Dia memerintah dari Oktober 705 sampai kematian. Jadi pada waktu Isra Mi'raj, Al-Aqsa itu nggak ada, teman-teman. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari apologet-apologet Kristen ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Om Gracia menampilkan fakta historis dari Baitul Maqdis, di mana dia mengatakan bahwa Baitul Maqdis telah dihancurkan selama 2 kali dan sejak tahun 70 Masehi belum pernah lagi dibangun sampai hari ini.
Jadi saat peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Maqdis belum dibangun kembali. Dan pertanyaannya, Nabi Muhammad itu sholatnya di masjid mana? Kira-kira seperti itulah keluhan Gracia ini dan Tante Sofiatul ya. Baik, mari kita ulas. Bukit tempat Masjidil Aqsa berada dipercaya telah dihuni sejak milenium keempat sebelum Masehi. Menurut Alkitab Ibrani, Nabi Daud atau Raja Daud membeli sebidang tanah di Yerusalem dari salah satu suku Yebus, suku Kanaan, untuk dibangun sebuah tempat ibadah di atasnya. Namun, keinginan itu baru terwujud pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman atau Salomo, yang kemudian membangun tempat ibadah yang dikenal dengan Bait Suci pertama, Bait Salomo atau Kuil Sulaiman. Lokasi pasti dari Bait Suci pertama ini masih tidak diketahui, tetapi dipercaya berada pada tempat yang sekarang menjadi kompleks Masjidil Aqsa. Setelah Nebukadnezar II, Raja Babilonia menghancurkan Bait Suci pertama pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Kores yang Agung memulai pembangunan Bait Suci kedua pada tahun 538 sebelum Masehi. Sekitar tahun 19 sebelum Masehi, Raja Herodes yang Agung membangun ulang dan memperlebar Bait Suci, melibatkan sampai 10.000 pekerja. Pada tahun 66 Masehi, umat Yahudi melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. 4 tahun kemudian, pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Titus Flavius Vespasianus menyerang dan menghancurkan Yerusalem beserta Bait Suci kedua. Nah, pada tahun 130 Masehi, Kaisar Hadrianus menjanjikan untuk membangun ulang Yerusalem. Tetapi umat Yahudi merasa dikhianati karena sang kaisar hendak membangun kota berdasarkan kepercayaan pagannya. Juga hendak membangun kuil yang dipersembahkan bagi pemujaan Dewa Jupiter di bekas reruntuhan Bait Suci kedua. Ketegangan antara pemerintah Romawi dan umat Yahudi semakin memanas saat sang kaisar juga melarang perintah sunat yang dipandang sebagai sebentuk mutilasi bagi kaisar yang menganut seorang penganut Helenis taat. Hal ini berujung pada pemberontakan yang dipimpin Simon Bar Kokhba. Namun pemberontakan itu berhasil dihancurkan pihak Romawi pada tahun 135 Masehi. Akibatnya, umat Yahudi diusir dari Palestina. Dilarangnya penggunaan hukum Taurat dan penanggalan Yahudi dan menghukum mati ahli Yahudi. Kaisar Hadrianus membangun ulang kota Yerusalem sebagai sebuah kota Romawi bernama Aelia Capitolina dan umat Yahudi dilarang memasukinya. Di sisi lain, agama Kristen mulai bangkit dan menyebar di tubuh kekaisaran Romawi hingga pada akhirnya menjadi agama resmi negara. Kaisar Konstantinus I melakukan pengkristenan masyarakat Romawi dan mengunggulkannya atas pemujaan paganisme. Kuil Jupiter yang dibangun Kaisar Hadrianus di reruntuhan Bait Suci kedua dihancurkan segera setelah Konsili Nicea pertama atas perintah Konstantinus I. Nah, keponakan Konstantin, Kaisar Flavius Claudius Julianus, memberikan izin kepada umat Yahudi kembali dan membangun ulang Bait Suci mereka pada tahun 363. Julianus sendiri memandang bahwa Tuhan umat Yahudi merupakan anggota yang sesuai untuk dewa-dewa Pantheon yang dia percaya. Selain dia juga adalah penentang kuat Kristen. Sejarawan gereja menyatakan bahwa umat Yahudi mulai membersihkan puing-puing di Bukit Bait, tetapi gagal lantaran gempa bumi dan kemudian kemunculan api dari dalam bumi. Namun bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa terdapat bangunan gereja, biara, atau bangunan umum lain yang berdiri di atas Bukit Bait pada masa kekuasaan Romawi Timur. Selanjutnya, pada tahun 610, Kekaisaran Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. Umat Yahudi diberi wewenang untuk mendirikan negara bawahan dan mulai membangun Bait Suci. Namun 5 tahun kemudian, Romawi kembali mengambil alih Palestina dan umat Kristen menghancurkan Bait Suci yang belum selesai pembangunannya dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Nah, dilihat dari fakta sejarah yang ada, timbul pertanyaan. Apakah di saat Romawi mengambil alih kembali Palestina saat mengalahkan Persia, Romawi benar-benar menghancurkannya tanpa sisa?
Dari histori yang saya baca, ketika dihancurkan oleh Romawi, ini masih tersisa puing-puingnya. Dan ada juga, sejarah menyebutkan bahwa yang tersisa hanyalah tembok ratapan yang dikenal dengan nama Al-Mabka. Apakah Om Gracia bisa menjamin bahwa semua dihancurkan rata dengan tanah tanpa meninggalkan apapun? Ingat Om, menghancurkan dan meratakan tanpa bekas itu beda loh ya. Terbukti masih adanya ditemukan situs-situs sejarah saat itu. Berikutnya, ketika Kaisar Hadrianus membangun ulang kota Yerusalem, dia memberi nama Aelia Capitolina pada tahun 135 Masehi. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad menceritakan perjalanan Isra Mi'raj pada penduduk Mekah. Penduduk Mekah bertanya, "Kemana?" Nabi Muhammad menjawab, "Baitul Maqdis." Penduduk Mekah bertanya kembali, "Maksudmu Ilya?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya." Hal ini menunjukkan bahwa kaum kafir Mekah mengenal nama Baitul Maqdis dan menyamakannya dengan Ilya atau Aelia. Setelah penaklukan Palestina oleh Muslim, nama Ilya atau Aelia masih tetap digunakan untuk merujuk pada Yerusalem. Walaupun begitu, ada kecenderungan untuk mendorong penggunaan nama Baitul Maqdis untuk menggeser nama Ilya. Upaya ini dialamatkan pada Ka'ab al-Ahbar, Yahudi Yamani yang menjadi Muslim dan seorang tabi'in. Sangat jelas penolakan Ka'ab menggunakan nama Ilya berkonotasi keagamaan Muawiyah bin Salih yang wafat tahun 775. Juga menyebutkan, jangan menyebut Madinah dengan Yastrib dan Baitul Maqdis dengan Ilya. Dalam sebuah riwayat pada masa kekhalifahan Umayyah disebutkan mengenai Abu Sinan yang mengatakan bahwa setiap Umar bin Abdul Aziz pergi ke Baitul Maqdis, dia pasti berkunjung ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Baitul Maqdis merujuk pada kota. Nah, apa yang bisa kita dapat dari fakta tersebut? Faktanya secara tidak langsung, ini memberi jalan bahwa di saat itu kaum kafir Quraisy Mekah memang mengetahui kondisi Baitul Maqdis sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Terbukti pertanyaan tes yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy mampu dijawab semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kondisi Baitul Maqdis. Nah, ini terdapat dalam Asyirah An-Nabawiyah Ibnu Hisyam karya Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam. Berikutnya, Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Di mana kita sama-sama ketahui bahwa mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku benar-benar melihat jiwaku sendiri di Hijir, sementara orang-orang Quraisy bertanya kepadaku mengenai berbagai hal tentang Baitul Maqdis yang aku sendiri tidak mengetahuinya secara pasti, sehingga aku menghadapi kesulitan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Maka Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku sehingga aku bisa melihatnya. Setelah itu, mereka tidak bertanya tentang sesuatu pun kecuali aku bisa menjawabnya." Hadis riwayat Muslim nomor 172. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut? Lagi-lagi Rasulullah dibantu oleh Allah dengan diberikan penglihatan gambaran Baitul Maqdis secara detail untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para kaum kafir Quraisy. Jika Rasulullah salah menjawab, coba deh cari data yang menyebutkan itu. Nah, penting nih Om Gracia, Tante Sofiatul, dan kawan-kawan. Kisah para Rasul 7 ayat 55 yang berbunyi, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Nah, jika Stefanus diberikan penglihatan untuk melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, Om Gracia mempercayai itu, maka Om seharusnya mempercayai juga penglihatan Rasulullah yang diperlihatkan kondisi Masjidil Aqsa alias Baitul Maqdis, baik dengan penglihatan nyata atau penglihatan yang diberikan Allah. Dari kesemuanya, kita bisa menyimpulkan bahwa baik dari segi histori dan juga mukjizat, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membuktikan bahwa dirinya memang dapat menjawab dan menjelaskan tentang Baitul Maqdis.
dari kaum kafir Quraisy sendiri yang pernah datang ke Baitul Maqdis yang mengetahui persis kondisinya di sana sehingga mengeluarkan pertanyaan tes kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari segi mukjizat, Allah membantunya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Case berikutnya, bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa? Apakah sama dengan Baitul Maqdis? Sebelum kita membahasnya, kita perlu mengetahui apa sih masjid itu. Istilah masjid secara harfiah bermakna tempat sujud dan secara syara dapat berarti semua tempat di bumi yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat salat serta sarana bersuci atau tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang datang waktu salat di suatu tempat, maka hendaklah ia salat di sana. Dengan pengertian ini, tempat-tempat ibadah monoteistik lainnya seperti Bait Salomo atau Kuil Sulaiman juga disebut dengan istilah masjid. Para sejarawan barat Herbert Bush dan Neil Robinson berpendapat bahwa itulah penafsiran yang diinginkan. Jadi Om Gracia, Tante Sofiatul, beserta kroni-kroninya, jangan mengerucutkan arti masjid sekedar bangunan saja, maka sering-seringlah upgrade pengetahuan dan literasi. Masjidil Aqsa dalam arti harfiahnya adalah masjid terjauh. Terjauh di sini tolak ukurnya dari domisili Rasulullah ya. Maksudnya dari tempat tinggal Rasulullah ke masjid yang terjauh, yakni Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa disebut pula Bait Suci atau Baitul Maqdis. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut Beit Hamikdas. Dalam bahasa Arabnya disebut Al-Haram Asy-Syarif atau Tanah Suci yang Mulia. Masjidil Aqsa ini bisa dikatakan juga sebagai wilayah. Kenapa saya berkata begitu? Wilayah di sekitar Ka'bah sudah dikenal lama dengan istilah Masjidil Haram. Dan tempat itu hanyalah sebuah lapangan terbuka sejak masa Ka'bah dibangun dan keadaannya tetap demikian hingga masa kenabian. Tidak ada pula dinding yang mengelilinginya, hanya bangunan rumah-rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman itu. Seakan-akan itu adalah dindingnya. Masjidil Haram mulai berbentuk bangunan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalau klaim Gracia DKK, Muhammad itu sholat di mana? Karena pada saat itu Masjidil Aqsa belum dibangun. Ini menandakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanya mitos. Klaim Anda itu yang halusinasi kuadrat karena minimnya pengetahuan dan pemahaman Anda tentang itu semua. Oke, lanjut lagi. Menunjukkan bulan keberapa sih kejadian Isra Mi'raj ini yang pasti, ya tidak pula harinya atau tanggalnya secara pasti. Bahkan riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya terputus dan berbeda-beda, tidak menunjukkan kepastian waktunya. Ini ada di dalam Ad-Da'u'ul Munir Alat Tafsir volume 3 halaman 304. Jadi perkiraannya ini terjadi kira-kira tahun 617 sampai 624 Masehi. Antara tahun itu enggak ada yang pasti, enggak ada yang tahu pasti, ya. Riwayatnya terputus-putus. Kemudian riwayat paling sahih kata mereka dari kesemua riwayat dhaif tersebut itu adalah riwayat dari Musa bin Uqbah dari Imam Az-Zuhri yang menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Rabiul Awal satu tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, padahal pada waktu itu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sudah dibangun belum nih teman-teman? Belum ya. Keluhan berikutnya, kapan Isra Mi'raj terjadi? Nah, sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal, para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra Mi'raj, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada tahun tak kala Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nubuah atau kenabian. Ini adalah pendapat Imam At-Tabari rahimahullah. Peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai rasul. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi rahimahullah. Peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini adalah pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi rahimahullah. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian.
Berikutnya, ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri Hafizahullah menjelaskan, tiga pendapat pertama tertolak. Alasannya, karena Khadijah radhiyallahu an meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Sementara ketika beliau meninggal, belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu adalah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya, aku tidak mengetahui mana yang lebih rajih. Namun jika dilihat dari kandungan surat Al-Isra, menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan bahwa Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti pada kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan waktu terjadinya Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Lagi pula tidak terdapat sedikit pun faedah keagamaan dengan mengetahuinya. Seandainya ada faedahnya, maka pasti Allah akan menjelaskannya kepada kita. Hal ini bisa kita buktikan bahwa umat Islam yang merayakan Isra Mi'raj berbeda-beda waktunya. Ada yang tepat di tanggal yang ditetapkan pemerintah, ada yang seminggu setelahnya, bahkan ada yang dirayakan di bulan berikutnya. Jadi intinya adalah masalah ketetapannya tidaklah penting, tapi yang terpenting adalah peristiwa Isra Mi'raj pernah terjadi dan hikmah apa yang kita dapatkan dari peristiwa tersebut. Sekarang saya tanya balik dengan konteks yang sama. Kapan tepatnya hari kelahiran Tuhan Anda? Saya balikin omongan Anda. Kenapa kok peristiwa bersejarah dan paling penting seperti itu sampai detik ini tidak ada kejelasan? Silahkan kalian muter otak untuk menjawab hal ini. Lanjut lagi. Kemudian di Yerusalem di dalam Quran. Yang anehnya, kalau kita menyembah Tuhan yang sama dan begitu pentingnya kita melihat posisi Yerusalem, Yerusalem ini tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan Masjidil Aqsa ada di Yerusalem dalam Quran. Ya, kata Yerusalem tidak pernah ada dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang penting ini, yang tentang Yerusalem Yahweh berkata, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Dari pertanyaan Tante Sofiatul melalui video yang kita lihat tadi, dia mengatakan, bagaimana mungkin umat Islam menyebut Yerusalem sebagai kota kudus atau suci, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada kata Yerusalem disebutkan. Baik, mari kita jawab pertanyaan receh ini. Dalam Al-Quran tidak ditemukan penyebutan kata Yerusalem atau Al-Quds, sehingga ada yang mengatakan bahwa umat Islam tidak berhak memiliki Yerusalem atau Al-Quds Asy-Syarif. Al-Quran tidak menyebut nama secara tegas karena sepanjang sejarahnya ditemukan puluhan nama untuk Yerusalem yang selalu berganti setiap kali ada bangsa yang menaklukkannya. Penyebutan Yerusalem dan wilayah sekitarnya dalam Al-Quran selalu disertai sifat suci dan berkah. Makanya Al-Quran itu hanya bagi orang yang berpikir ya. Abdallah El-Khatib dalam artikelnya Jerusalem in the Quran atau British Journal of Middle Eastern Studies Mei tahun 2001 menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran nama Yerusalem 70 kali disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Semua itu tersebar dalam 21 surat. Di antaranya termasuk sebutan tanah suci atau al-ardo al-muqaddasah, tanah yang diberkati dan kota yang diberkati. Misalnya pada surat Al-Maidah ayat 21, surat Al-A'raf ayat 137, surat Al-Anbiya ayat 71 dan ayat 81, serta surat Saba ayat 18. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah Osama Yamani, seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi. Apa katanya? Yerusalem bukanlah Al-Aqsa, ya, yang tidak disebutkan dalam misi yang Allah berikan kepada Muhammad dan para khalifah. Demikian pula Yerusalem adalah kota dan Al-Aqsa adalah masjid. Ya, tadi namanya bukan Yerusalem ya, namanya Aitolia. Jadi diganti pada waktu itu ya, ketika dijajah oleh Roma. Nama kota Yerusalem ini. Kami memiliki sumber seperti Al-Waqidi dari abad ke-9 dan sumber-sumber lainnya, At-Tabari, ya, para penulis sejarawan, yang berpendapat
bahwa masjid asli yang bernama Al-Aqsa ini terletak di Juranah di provinsi Mekah. Yamani mendukung argumennya dengan fakta sejarah seperti khalifah kelima dari dinasti Umayyah Abdul Al-Malik membangun the Dome of the Rock atau kubah batu Masjidil Aqsa pada tahun 691 Masehi. Al-Malik membangun kubah itu 9 tahun setelah Abdullah ibn Al-Zubair memberontak. Dari video penjelasan Tante Sofiatul yang menampilkan klaim seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi bernama Osama Yamani bahwa Masjid Al-Aqsa sebenarnya bukan terletak di Yerusalem tapi terletak di Al-Ju'ranah dekat Mekah di Arab Saudi. Sekarang begini Tante Sofiatul, di awal sudah saya jelaskan sedikit banyaknya tentang Masjidil Aqsa ini. Dan lagi-lagi klaim yang dinyatakan oleh beberapa orang termasuk jurnalis Osama Yamani ini keliru. Karena apa? Karena lagi-lagi pemikiran mereka mengerucut bahwa yang disebut masjid itu adalah bangunan. Ini yang tidak dipahami oleh oknum-oknum sok tahu ini. Tidak selamanya masjid itu dibayangkan sebagai bangunan. Kata masjid terbentuk dari akar kata sajada, yasjudu, sujudan yang berarti sujud. Dan tempat untuk melakukan sujud tersebut disebut masjid yang bentuk jamaknya masajid atau masjid-masjid. Hal ini sesuai dengan dalil dari Rasulullah, dari Abu Zar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Dan di tempat mana saja waktu sholat tiba kepadamu, maka sholatlah, karena tempat itu adalah masjid." Hadis riwayat Bukhari nomor 425 dan Muslim nomor 520. "Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai masjid atau tempat sujud dan alat bersuci. Maka siapapun dari umatku yang datang waktu sholat di suatu tempat, maka hendaklah ia sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi, tempat sujud atau masjid tidak harus ada bangunannya, walaupun di atas tanah lapang sekalipun. Jika itu memang digunakan khusus sebagai tempat sujud, maka bisa disebut masjid. Silahkan perhatikan yang disebut Masjidil Haram. Wujud aslinya adalah tidak ada bangunannya karena hanya beratapkan langit. Bangunan asli yang ada hanyalah Ka'bah yang letaknya di dalam masjid itu sendiri. Sedangkan bangunan yang kemudian berdiri di samping mengelilingi adalah sekedar pembatas yang sekarang ditingkat agar bisa menampung orang yang tawaf dan sholat. Zaman dahulu kala tidak ada pembatas tersebut karena letaknya di tanah lapang. Dengan perkembangannya zaman, agar ada pemisah dan ada batas dengan pemukiman penduduk yang semakin merebak dan semakin padat, dibuatlah pembatas tersebut. Sedangkan hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa adalah bahwa tempat tersebut adalah juga jadi tempat sujud Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu juga tempat sujud para nabi sebelumnya. Lokasi tersebut oleh kaum Yahudi dikenal dengan Har HaBayit atau Bukit Bait Allah atau Temple Mount atau Kuil Bukit karena di sana pernah dibangun rumah ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Di tempat bait atau rumah ibadah itu juga telah digunakan oleh para nabi sebelumnya sebagai tempat sujud seperti disebutkan dalam Mazmur 5 ayat 8. "Tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau." Berikutnya Mazmur 138 ayat 2. "Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu." Ayat berikutnya Yehezkiel 44 ayat 4. "Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh, rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah." Nah, pertanyaan saya, emang Tante Sofiatul ama umat Kristen seluruhnya ibadahnya ngadep bait suci kagak? Sujud enggak? Yang seperti inilah manusia yang tidak penuh dengan kesadaran, hanya taklik buta, giliran mengklaim nomor satu, tapi hanya wacana, tidak ada ketaatan sama sekali. Maaf ya, agak emosi saya. Walaupun bangunannya pada saat peristiwa Isra Mi'raj sudah dihancurkan oleh tentara Romawi, akan tetapi tempat tersebut tetap dikatakan sebagai masjid atau tempat sujud. Karena arti masjid seperti sabda Nabi Muhammad tersebut di atas adalah tempat sujud yang ada di salah satu bagian di atas permukaan bumi ini. Dan juga tidak harus berupa bangunan.
pada saat Yerusalem ditundukkan oleh Umar bin Khattab. Baru di tempat sujud tersebut didirikan bangunan dari kayu di atas bekas reruntuhan bangunan ibadah yang telah dihancurkan oleh tentara Romawi sebelumnya. Sekedar mengulang dan mengingatkan uraian di atas saja, walaupun belum berbentuk sebuah bangunan, sekalipun tempat tersebut juga sudah bisa dikatakan masjid, sedangkan disebut Al-Aqsa karena lokasinya yang jauh dari Madinah sehingga disebut Masjid Al-Aqsa yang berarti tempat sujud yang lokasinya jauh. Bangunan Masjid Al-Aqsa seperti sekarang ini secara permanen dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kekhalifahan Umayyah atau Dinasti Bani Umayyah pada tahun 66 Hijriah dan selesai tahun 73 Hijriah. Dan Khalifah Abdul Malik dari Umayyah juga mempersiapkan pembangunan Kubah Sahra atau Dome of the Rock pada akhir abad ke-7. Saat ini lokasi di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sahra atau Dome of the Rock diberi batasan area yang disebut area Al-Haram Asy-Syarif di bawah otoritas pemerintah Yordania. Kesimpulannya, jika akan berkomentar tentang masjid, maka jadikan diri Anda pintar terlebih dahulu tentang pengertian masjid. Jadi tahu apa konteks yang akan dibahas dan bukan sekedar asal bunyi. Jangan sampai sudah terlanjur mengeluarkan komen-komen provokatif dan bersemangat 45, akan tetapi ternyata pengetahuannya nol besar. Yang ada pada akhirnya adalah akan tampak kebodohannya di depan khalayak ramai. Di samping itu, mengenai klaim dari pengacara dan jurnalis Osama Yamani ini, Dr. Ali Al-A'war, seorang peneliti urusan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, menulis tanggapan atas klaim dari pengacara Saudi mengutuk keraguannya atas keberadaan Al-Aqsa di Yerusalem. Wacana budaya baru di antara beberapa penulis Teluk dan buku tentang normalisasi budaya mewakili posisi resmi beberapa penguasa Teluk, seperti artikel yang diterbitkan di surat kabar pemerintah Saudi, OKAS, kata peneliti. Pemalsuan dan kebohongan yang dihasilkan oleh Zionis Arab baru itu merupakan kontribusi baru terhadap perilaku Netanyahu dan kebijakan pemerintah Israel yang menolak keberadaan Palestina dan hak politik bagi rakyat Palestina di Tanah Suci. Peneliti mengutip keputusan beberapa negara Teluk untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, termasuk Bahrain dan UEA. Arab Saudi belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi mengisyaratkan bahwa ini pada akhirnya dapat terjadi. Dan kesimpulannya, wacana itu hanya untuk ranah politik terkait klaim Yerusalem, tidak akan mengubah fakta sebenarnya. Jadi, dari kesemuanya, sekali lagi saya ulang, jika Anda mengaku seorang apologet, jangan pernah menganggap diri Anda paling benar, apalagi dalam ranah teologi. Karena jika Anda merasa telah membuat suatu materi pembahasan dan mengklaimnya, setidaknya jangan melupakan sanggahan tentang itu, biar dikira tidak ngelawak untuk membuktikan kelucuan Anda lagi. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah, ocehan kafir bodoh itu ibarat acara televisi yang sangat panjang, tetapi tanpa remote control. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.